Setiap kenalan sama laki-laki, satu pun gak pernah ada kata ngajak nikah. Mereka hanya tanya, punya anak berapa, dan pekerjaan aku. Lebih baik cari jodoh duda tua 55-60 tahun, lebih tua pasti lebih serius. Begitulah curhatan isi hati si dokter cantik nan kaya ini. Untuk kalian yang ingin berkenalan, mari kita simak sedikit profilnya. Siapa tahu, kalianlah salah satu jodoh yang cocok untuk janda yang sudah mendambakan calon suami ini. Namun sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Saya doakan, semoga Anda yang menekan tombol like dan subscribe selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan dimudahkan segala urusannya. Perkenalkan, panggilan akrabnya Dr. Meisa. Dr. Meisa ini berumur 35 tahun, dan statusnya janda. Dr. Meisa sekarang berdomisili di Tasik. Sudah lama aku mendambakan calon suami yang mau tinggal bersamaku. Begitulah harapan Dr. Meisa di channel ini. Dr. Meisa sedang mencari pendamping hidup. Untuk kriteria suami yang diidamkan oleh Dr. Meisa adalah sosok lelaki yang dewasa, yang umurnya di atas umurku, rajin beribadah, dan mau tinggal bersamaku. Begitulah harapan Dr. Meisa. Jadi, bagaimana untuk kalian yang melihat dan mendengarkan video ini? Apakah tertarik untuk berkenalan dan ta'aruf dengan Dr. Meisa ini? Jika iya, bisa langsung tulis di kolom komentar dengan kata-kata yang sopan, supaya dibalas langsung oleh Dr. Meisa. Itulah sedikit profil tentang Dr. Meisa ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ada kesalahan kata dan informasi, saya mohon maaf. Semoga postingan ini dapat membantu Anda yang sedang mencari hijaber serius. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.